Hai, anda bersama kami lagi di Amans. Adakah anda mengenali produk apa yang terbaru dilancarkan oleh Apple ataupun hangat diperkatakan buat masa ini? Ini adalah aksesori AirPods Pro. Jadi, jenama aksesori ini sebenarnya tersangatlah popular sehinggakan di Malaysia hampir tidak mempunyai stok yang mencukupi. Dan pada tangan ini terdapat AirPods Pro. Sebenarnya terdapat dua AirPods Pro, yang mana satu original dan satu adalah tidak. Adakah anda mengenali, dapat mengenalpasti yang mana satukah original dan mana satukah palsu? Baiklah, sebentar itu anda boleh komen dahulu sebelum kami akan cakap kepada anda. Okey, yang sebelah kanan adalah original dan sebelah kiri adalah palsu. Sama bukan? Jadi, kami akan jelaskan sedikit perbezaan di antara kedua aksesori pun telinga noise cancelling ini. Satu sebenarnya tak ada noise cancelling, tapi yang satu lagi mempunyai noise cancelling. Baiklah, yang pertama sekali adalah harganya. Sudah tentu, AirPods Pro palsu berharga RM250. Manakala original berharga RM1,099. Jauh beza bukan? Okey, baiklah. Perbezaan paling ketara yang boleh kami katakan kepada anda adalah dari segi kualitinya. Pada AirPods Pro original, ini terasa lebih solid, lebih kemas, lebih tersusun. Pada AirPods Pro clone, ini tidak mempunyai garisan yang sekata, tidak mempunyai kemasan yang cantik dan juga mempunyai engsel yang tidak begitu kemas. Jadi jika anda dapat lihat pada bahagian engsel ini, AirPods Pro original nampak lebih kemas dan tidak begitu ringan. Manakala untuk AirPods Pro original, ini lebih berat dan rasa lebih berkualiti. Yang seterusnya adalah, pada bahagian belakang terdapat satu boleh dikatakan design in California, by Apple in California dan juga made in China. Indikasi bahawa ini adalah perbuatan daripada Apple, tetapi pada AirPods Pro clone, tidak mempunyai sebarang teks yang mengatakan ini adalah produk daripada Apple. Sama juga seperti yang berada di dalamnya ataupun di bahagian atas penutup AirPods Pro ini. Pada bahagian atas tidak mempunyai sebarang apa-apa perkataan ataupun penjenamaan, dan pada AirPods Pro original terdapat boleh dikatakan seri number yang telah disertakan bersama dengan AirPods Pro. Perbezaan kedua pula adalah nyalaan lampu LED di bahagian hadapan AirPods Pro, yang mana di bahagian hadapan ini anda dapat lihat pada AirPods Pro original ini lebih flash ataupun sekata, tetapi pada AirPods Pro clone lebih kepada terdapat lubang di dalamnya. Dan jika anda lihat pada sudut yang berbeza, anda akan dapat lihat sedikit gelap dan sedikit terang, agak mengganggu untuk kami melihat berbanding AirPods Pro original. Baiklah, seterusnya anda harus melihat sendiri dengan terperinci AirPods Pro ini. Di hadapan anda ini merupakan AirPods Pro original sebelah kanan, manakala yang palsu adalah sebelah kiri. Tidak banyak perbezaan bukan, tetapi jika anda cuba untuk membuang ataupun membuka ear tips ini, anda akan mula dapat membezakan di antara original ataupun tidak, kerana pada yang original tidak terdapat sebarang silinder ataupun batang untuk melekatkan ear tips tersebut. Pada AirPods Pro palsu pula terdapat satu batang yang kegunaannya adalah untuk memegang ear tips tersebut. Yang mana rekaan ini agak sedikit lama. Pada AirPods Pro Apple ini terdapat satu rekaan yang baru yang belum lagi kami lihat, dan ini adalah unik pada produk Apple saja kerana ini adalah rekaan mereka sendiri. Tahniah kepada Apple kerana dapat memberi rekaan dan keselesaan pada pengguna sejenis in-ear ear tips. Jika anda masih tidak dapat membezakan di antara AirPods Pro original dan tidak, apabila anda sambungkan pada iPhone anda ataupun jika iPhone anda adalah original, anda harus menggunakan gesture ataupun sentuhan untuk menukar lagu. Jika anda meletakkannya pada telinga, anda harus melakukan sebegini untuk menukar lagu. Untuk pause ataupun jeda, tekan sekali ataupun sentuh sekali. Kemudian untuk previous, anda harus menekan ataupun sentuh sebanyak 3 kali. Pada AirPods Pro original pula, ianya menggunakan force sensor pada bahagian batang phone telinga ini. Jadi untuk menukar lagu ataupun memainkan lagu, anda harus memicit dengan kuat sedikit dan anda akan mendengar bunyi klik, dan itu akan memainkan lagu. Untuk melangkaui lagu seterusnya, anda harus picit sebanyak 2 kali. Untuk mendengar lagu ataupun kembali kepada lagu sebelumnya, anda harus picit sebanyak 3 kali. Dan terdapat fungsi noise cancelling hanya ada pada AirPods Pro original. Yang palsu tidak mempunyai sebarang fungsi tersebut, walaupun mempunyai ataupun indikasi di bahagian dalam software ataupun sistem operasi iPhone ini. Jadi untuk mengaktifkan noise cancelling, anda harus menekan dengan lama. Ia akan mengaktifkan noise cancelling itu sama ada sebelah telinga ataupun dua-dua sekali apabila anda memakai AirPods Pro
dan anda boleh setkan di antara kedua-dua AirPods Pro sebelah kiri ataupun kanan untuk mengaktifkan Siri ataupun tidak. Kemudian perbezaan paling ketara sekali antara dua AirPods Pro original dan tidak adalah dari segi sound quality-nya. Boleh dikatakan perbezaan antara dua ini adalah langit dan bumi. Apabila anda suka mendengar lagu dan tidak biasa mendengar menggunakan aksesori yang berkualiti, anda mungkin tidak akan dapat perasan ataupun rasa sendiri sound quality yang dihasilkan pada AirPods Pro yang asal ini adalah baik. Ramai yang katakan tidak setaraf dengannya. Bagi kami ya, tetapi tidak seteruk sehinggakan kami tidak syorkan langsung untuk dibeli. Lagu yang personally kami akan dengar adalah genre pop daripada Billie Eilish seperti Bad Guy, Lovely, Justin Bieber daripada Untuk Intentions, AirPods Pro palsu atau clone tak setaraf langsung. Sekurang-kurangnya standard untuk sedap mendengar lagu. Kami faham diaphragm dia adalah kecil, tetapi bunyi yang pecah apabila naikkan volume walaupun hanya pada 70%, tiada langsung rasa individualiti petikan instrumen, rasa berterabur dan tak sedap untuk didengar. Jadi untuk perbezaan yang seterusnya adalah dari segi ketahanan bateri. Apabila anda menggunakan AirPods Pro palsu, ini dapat bertahan selama kurang daripada 2 jam tanpa menggunakan case. Jadi apabila anda sudah mengecas dengan penuh pada AirPods Pro palsu ini, anda akan dapat gunakan dalam masa 2 jam kurang. Jadi apabila anda menggunakan AirPods Pro original tanpa case, ini dapat bertahan selama 3 jam lebih ataupun lebih kurang 4 jam. Perkara yang sama ada pada AirPods Pro original yang ada pada AR Sound ini adalah dari segi sambungannya. Ia masih dapat menggunakan fungsi yang sama seperti AirPods Pro ketika ia disambungkan, sama ada ingin calibrate bunyi, aktifkan noise cancelling, tetapi ia tidak dapat gunakan, tidak ada pun pada AirPods Pro palsu. Dan juga masih menggunakan lightning connector di bahagian bawah, sama juga seperti AirPods Pro original, yang mana kebiasaannya jenama-jenama palsu ini menggunakan USB Type-C. Jadi itu saja perbezaan yang dapat kami katakan di antara AirPods Pro original dan AirPods Pro palsu ataupun clone, sama juga seperti AirPods Pro original. Boleh dikatakan perbezaannya agak ketara dan ini boleh dikatakan satu rujukan kepada anda jika ingin membeli AirPods Pro second hand ataupun bersama dengan kedai bukan Apple Store yang sedia ada. Apa pendapat anda tentang kedua aksesori ini? Adakah ianya berbaloi untuk anda membeli AirPods Pro clone ataupun palsu berbanding AirPods Pro original yang mempunyai noise cancelling yang lebih baik dan juga kualiti bunyi yang sangat jauh beza dia? Sila tinggalkan komen di bawah, kami ingin melihat, membaca pendapat anda sendiri. Seperti biasa, like, share dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.